Assalamualaikum everyone, Samir, this is reaction back with other reaction with Adelways Lay, The Magic Flute behind audition The Voice Kids Indonesia season 4 GTV 2021. I have no idea here. Oh my god, my Twitter, my Instagram, it is here. Follow me free, give me love and smash button subscribe. Oh my god, it holds my hand. And let's check it and let's go. My name is Samir, I'm from Algeria, North Africa, between Tunisia and Morocco. And yes, Algeria make a reaction, he talking Arabic. So weird. It is coming right now. Okay. She's so young. Pertama kali yang aku mau cek di tenggorokannya takutnya ada periwitan sampai bisa gitu. Wah, suaranya. Si talenta langkah. Kamu kayak ada wami pedalnya gitu di sini. Kamu namanya siapa? Nama aku Adele Weiss. Adele Weiss. Umur berapa? Aku umur 9 tahun. 9 tahun. 9 tahun. Tahu nggak sih lagu Arya yang dia bawain ini? Sampai hari ini aja umur aku mau menginjak sekian, aku nggak berani nyanyiin karena this is a very big repertoire dan nggak bisa semua suara menyanyi lagu ini. Nah, kamu ini nanti tipikal suaranya ya, kalau di klasik itu dia akan jadi soprano yang namanya coloratura. Coloratura. Iya, dia soprano coloratura nih yang bisa running notes yang sangat ringan kayak gitu. Nah, dan kamu itu udah dari kecil udah bagus banget, soalnya tinggal kita harus menjaga kualitas itu karena di klasik itu emang kita harus ngejaga banget sih suara kita, kan itu tubuh kita ya, kalau kita salah dikit aja sama teknik itu bisa merusak segalanya. Dan kamu bisa mendapatkan teknik-teknik itu kalau masuk coach Isyana. Setuju untuk anak umur 9 tahun proyeksi kayak begini itu gila, itu gila banget sih. Dapetin fokus poinnya belajar dari mana? Kamu belajar dari mana sih? Suara ini aku belajar sama mama. Mama juga nyanyi. Mama soprano juga? Iya. Mama katanya cuma bisa ajarin doang. Oh, iya iya. Boleh nggak sih kayak nontonin kamu dari sini? Wah. Oh, jadi Mama juga seneng dengar musik klasik, Mozart, gitu-gitu. Ya. Oh, yang ngedengerin lagu ini, kamu nonton the whole opera atau lagu-lagunya doang, ariasnya doang? Nonton lagu-lagunya doang. Lagu-lagunya doang. Dan ini yang milih lagunya kamu sendiri? Iya. Wow, gila. Lagu ini tuh susah banget loh. Kamu keren banget. Kayak tadi satu, kamu happy nggak tadi nyanyi lagi itu? Happy banget sih kalau aku lihat. Happy? Dia tuh pakai gestur gitu loh. Iya kan? Pakai gestur gitu. Lagu gitu. Aku pengen lihat sekali lagi dong yang pas tadi kamu. Coba. Yang gitu. Coba sekarang barengan sama Kocan. Kocan nggak? Aku nggak bisa lagu ini, bukan tipe yang gitu aja. Nggak bisa dipaksa. Itu nggak bisa dipaksa. Ya gitunya aja. Coba kamu nyanyi. Gitu. Wah. Coba kamu nyanyi sedikit bagian, kamu bagian dari lagu tadi paling suka yang mana? Bagian apa yang menurut kamu? Ini selalu... Ya refnya boleh. Di ref. Iya. Lihat tuh, dia dari kecil udah pakai dari sini nih, diaframnya dipakai banget. Dan lihat mikrofonnya di mana? Mikrofonnya di sini. Iya udah. Mikrofonnya skill. Udah jago banget. Belajar tekniknya itu dari? Dari Mama. Wow. Di Indonesia tuh yang Mama. Aku sayang sama Mama, pengen peluk tapi nggak bisa dari jauh. Ini Mamanya cantik banget, Mamanya punya opera ya. Mamanya pasti jago nyanyi. Mama nyanyi dong Mama. Berdua ya. Suaranya jelek. Tapi yang ngajarin Mama gitu. Iya, katanya yang ngajarin semuanya Mama katanya. Keren banget. Aduh Mama, aku sungkem. Boleh nggak duduk? Ini anak warga miliar banget. Bujuk dong Ma, biar langsung di Mama. Her mom is big respect. Atau kita suruh duet kali ya? Ada lagu yang sering dilatih berdua at least. Ya? Hamil Adele, saya emang sukanya musik klasik, jadi dari umur 2 minggu itu kata dokter dia sudah bisa tahu, jadi dengerin apa aja yang Mama suka gitu. Jadi saya dengerin musik klasik semenjak dia umur 2 minggu dalam kandungan sampai sekarang. Wow. Her mom, oh my god, she's so like kind. Tapi ini hebatnya Adele, be respect for her. Dia nggak ada paksaan dari kanan kiri, jadi memang dia senang nyanyi lagu-lagu klasik ya. Ya ampun, aku mirip banget sama aku waktu kecil. Tanpa paksaan dari Mama. Emang kita jodoh kayaknya. Ini kayaknya semua coach sudah terpukau, tapi Adele harus menentukan coach siapa yang akan kamu pilih, Adele. Udahlah, Mama biar sama Omes kembali lagi ke sana ya. Mama, let's go. Kita tunggu di sana. Be respect. Mama, I love you, Mama. Mama, I love you. Dadah, Mama. Ya, gitu, diwakilin. Nanti Mamanya. Silakan Adele memilih coach yang kamu inginkan. Adele, aku pilih coach. What situation? Choice, please. Oh my gosh, he chose her. Hi guys, masih makan di This is crazy, I swear. This is crazy. Oh my god. Her mom, she said, and she's seen too. What happened to camera? If you love my reaction, smash the button, subscribe to notification on, and give me love. That's all I need. And smash you. And her mom, and big respect for her. She amazing. And her voice. Oh my god. If you love my reaction, my face, smash the button, subscribe to notification. That's all you need to do to just say.